Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Nama lengkap saya Saifullah. Alamat Perumahan Yudhistira Indah Permai, Blok E, nomor 54, Salatiga. Saya mempunyai usaha yang saya kasih nama Gasa Kriya Jasa Latiga. Usaha ini bergerak pada pembuatan dan penyewaan setelan jas. Usaha ini saya mulai sekitar 10 tahun yang lalu. Sebelumnya, saya bekerja ikut orang. Setelah lulus sekolah SLTA itu, saya merantau ke Surabaya. Ikut orang, juga penjahit. Memang awal mulanya dari sana. Ketika di Surabaya itu, saya bekerja sebagai serabutan di sebuah tailor di Jawa Timur. Mulai dari tukang setrika, tukang obras, tukang belanja, dan lain-lain. Kemudian di sana saya juga belajar menjahit dan bisa sampai menjahit baju dan celana. Ketika saya sudah merasa bisa menjahit baju dan celana, saya ingin meningkat. Kemudian ada lowongan pekerjaan di sebuah tailor yang agak besar. Saya mencoba melamar. Di sana saya diterima, namun kehabisan mesin jahitnya tidak ada. Saya diterima, tapi ditempatkan di tempat temannya, bos. Yang alhamdulillah ternyata saya itu ditempatkan di seorang penjahit jas. Kemudian saya bekerja mengerjakan celana di bos saya itu, tapi saya bekerja di tempat lain. Karena teman bekerja saya adalah seorang penjahit jas, saya saat itu sering berkomunikasi, bahkan saya mengagumi hasil karya beliau yang penjahit jas tadi. Dari mengagumi, saya sering bertanya-tanya, akhirnya saya ditawarin untuk belajar menjahit jas. Dari sanalah saya dapat ilmu tentang menjahit jas. Pernah bekerja sebagai tukang celana, pernah jadi tukang jas di Semarang juga pernah, sekitar 5 tahun. Di Semarang itu sebuah desainer yang terkenal di Jalan Maijen Sutoyo. Saya ikut menjadi tukang jas di sana sekitar 5 tahun. Waktu saya mempunyai pengalaman jas di Surabaya itu, saya merasa pede dengan hasil karya jas saya. Tetapi ketika saya pindah ke Semarang, ikut kerja yang di desainer Semarang itu, ternyata jasnya lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi. Maka saya diterima dan belajar sebentar, adaptasi sebentar, kemudian ikut bekerja. Alhamdulillah ilmu jas saya meningkat waktu di Semarang itu. Ketika di Semarang, saya sebenarnya sudah berusaha untuk membuka usaha sendiri. Karena kalau ikut orang itu kan keterbatasan pengembangan. Jadi ketika saya sudah bosan ikut orang, saya berusaha untuk mencoba membuka sendiri. Sudah pernah kontrak di Semarang, namun kendalanya saya kesulitan mendapatkan karyawan dan sulit bersaing di Semarang. Karena saya merasa tak hitung-hitung untuk bersaing di Semarang ini berat, di samping susah cari karyawan. Dan qadarullah, saya waktu itu pengen mempunyai rumah yang menurut budget saya itu adalah tipe 36. Tetapi kalau diberikan di Semarang itu dapatnya di Semarang pinggiran-pinggiran. Kemudian istri usul, bagaimana kalau cari rumah di Salatiga? Kemudian sekitar tahun 2003-2004,
saya pindah coba survei rumah di Salatiga, alhamdulillah dapat yang di saya tempati sekarang, yakni di rumah Yudhistira Indah Perme itu. Awal mula ketika saya mencari rumah dan kepingin usaha di Salatiga itu, pertama karena udaranya waktu dingin, dan saya mempunyai gambaran kalau usaha tailor jas, customer saya di Salatiga kan gambaran saya banyak orang non-muslim dan banyak tokoh-tokoh non-muslim yang membutuhkan setelan jas. Namun ada juga di Salatiga itu sekolah internasional. Sekolah internasional adalah sekolahnya orang-orang ekspatriat yang bekerja di sini, anak-anaknya sekolah di sekolah internasional itu atau Monview. Itu juga sebagai daya tarik saya untuk berusaha membuka tailor jas di Salatiga. Namun ternyata apa yang saya gambarkan meleset. Bahkan kebanyakan customer saya adalah dari MUA atau make up artist, perias, dan para calon-calon pengantin yang membutuhkan setelan jas. Pada mulanya saya bekerja di rumah. Setelah saya membeli rumah di Salatiga, saya masih kerja ikut orang di Semarang selama 2 tahun. Masih ngelaju istilahnya. Selama 2 tahun ngelaju itu saya merasakan capek, kesel, dan saya putuskan untuk berhenti dan memulai usaha buka sendiri dari rumah. Dengan cara saya menghubungi pada waktu itu bridal-bridal, perias pengantin biasanya kan membutuhkan setelan jas. Saya mencoba menghubungi, ada beberapa yang saya hubungi, alhamdulillah dapat order, dapat pesanan. Kemudian dari rumah order semakin banyak, saya mencari karyawan, ternyata susah juga. Akhirnya alhamdulillah di dekat rumah saya ada SMK Negeri 1, di sana ada pelajaran tata busana, ada siswa tata busana, dan saya pernah beberapa kali dimintai untuk mentori siswa tata busana. Kemudian anak-anak yang lulusan tata busana saya rekrut, saya didik dari awal, tidaknya mereka sudah punya dasar ilmu jahit-menjahit. Dari situlah saya punya karyawan, dan memang kebanyakan karyawan saya dari lulusan tata busana. Alhamdulillah setelah saya dari rumah untuk mengembangkan usaha saya, sebenarnya saya sudah mencari tempat yang strategis di pinggir jalan. Sudah setiap kali keluar saya mencoba survei, mencari tempat-tempat atau kios-kios yang dikontrakkan. Setelah jalan sekitar 3-4 tahun di rumah, alhamdulillah dapat kios ini di Jalan Raya Nakula Sadewa nomor 3. Kebetulan strategis sekali kios ini, dekat dengan SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, dekat dengan SMP 5, dekat dengan sekolah internasional, sehingga orang yang lewat depan kios saya dengan mudah melihat kios saya. Ujian usaha ini alhamdulillah saya tidak mengalami ujian. Berjalan dengan lancar. Ada ujian, tidak saya katakan ujian, yaitu pada waktu tahun 2020 ketika ada wabah COVID. Itu tidak saya sendiri, semua usaha mengalami penurunan juga. Namun alhamdulillah waktu ada COVID itu saya justru ada pemasukan dari pesanan-pesanan untuk bikin APD. Ada pesanan bikin masker, banyak sekali pesanan-pesanan untuk bikin APD dari kain-kain parasit untuk tim kesehatan.
ketika ada wabah COVID memang itu banyak pesanan-pesanan yang di pending atau bahkan dibatalkan. Karena memang kebanyakan customer saya atau klien saya itu kan calon pengantin. Pada waktu itu sudah ada beberapa yang sudah pesan, akhirnya ada yang dibatalkan, ada yang dipending. Sekitar 1-2 bulan mungkin agak vakum. Namun setelah itu ada pesanan-pesanan dari rumah sakit untuk dibuatkan APD oleh tim kesehatan yang bekerja membutuhkan APD. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki tidak dari setelan jas saja. Ketika setelan jas surut, alhamdulillah ada Allah beri rezeki lewat pesanan-pesanan APD atau bikin masker itu. Produk yang kami jual adalah setelan jas dan juga menyewakan jas. Biasanya orang-orang yang pada musim pernikahan itu banyak sekali orang yang membutuhkan jas. Untuk yang keterbatasan biaya, mereka biasanya menyewa. Untuk yang setelan jas biasanya dipesan oleh orang-orang yang calon pengantin atau dari MUA yang menyewakan jas, itulah klien atau customer saya. Selain jas bisa, sebenarnya saya bisa baju perempuan atau baju pria itu bisa. Namun sudah 3-4 tahun ini untuk baju perempuan sudah saya stop. Kenapa saya stop? Karena sebenarnya ini ladang rezeki juga, namun tidak efektif, tidak ekonomis untuk mengerjakan baju perempuan. Misal begini, saya motong jas itu sesulit apapun modelnya, itu 1 jam selesai. Tetapi kalau orang perempuan itu satu orang mesti ganti model. Kalau jas itu modelnya kan paling itu-itu saja. Kalau baju perempuan setiap orang ganti model lah. Dengan saya motong jas itu 1 jam selesai, tetapi kalau baju perempuan kadang 2 jam tidak selesai. Itulah makanya karena tidak efektif, akhirnya saya stop untuk menerima baju perempuan. Alhamdulillah yang pesan setelan jas di tempat kami dari Salatiga dan dari luar Salatiga. Ada pula yang dari luar Jawa, sering atau beberapa kali itu dapat pesanan dari luar Jawa. Kok bisa dapat pesanan dari luar Jawa? Karena di Salatiga itu ada kampus yang besar, yang mahasiswanya itu banyak dari luar Jawa. Ketika mereka mau wisuda, pesan setelan jas di sini, kemudian cocok, ada keluarganya yang mau menikah, dipesankan sekalian di sini. Ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Batam. Karyawan ada 5. Dulu sebelum corona kerja di sini semua. Sejak ada corona itu kan istilahnya work from home. Jadi pekerjaan dibawa pulang, dikerjakan di rumah, nanti kalau selesai diantar ke sini atau gantian ada karyawan yang ngambil gitu. Alhamdulillah karena karyawan tukang jas saya memang saya didik dari awal. Begitu lulus SMK, saya yang mendidik dari nol, sehingga memang pekerjaan mereka persis tidak jauh beda dengan karya saya. Thank you.
Dulu waktu masih SMA itu kan sering baca-baca majalah, majalah mode, majalah fashion gitu. Saya lihat karya-karya desainer ibu kota, desainer internasional itu bagus-bagus. Saya minat di situ. Jadi qadarullah saya bekerja di bidang membuat baju atau fashion. Karena saya bekerja melibatkan karyawan, tentunya karyawan ikut mendapatkan penghasilan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini kan banyak medsos, banyak grup-grup penjahit di medsos. Alhamdulillah di Salatiga dan ada sebuah grup namanya grup USA, itu Ungaran, Salatiga, Ambarawa, grup penjahit, dan sering saya diminta untuk mentori pembelajaran pembuatan setelan jas. Semacam kopdar, kopi darat gitu, sebulan sekali pertemuan sesama penjahit-penjahit, dari yang pemula maupun yang semua yang ada minat tentang pembuatan jas itu, saya sering diminta untuk mentori mereka. Sudah ada sekitar 2-3 tahunan. Dan alhamdulillah memang saya itu pengalaman ilmu jas saya mendapatkannya sangat mudah sekali. Zaman dahulu, para penjahit jas itu orangnya pelit-pelit dan ya itu tadi, pelit untuk menularkan ilmu. Alhamdulillah guru saya itu namanya Pak Heru, orang Tulungagung. Beliau ini kulitnya putih, wajahnya seperti seperti orang-orang apa ya istilahnya, seperti etnis tertentu gitu. Karena beliau ini bekerja di tailor besar, dianggap satu etnis, maka beliau disuruh ngajari tukang jas untuk bisa, biar bisa menjahit jas gitu. Setelah beliau berhasil bisa menjahit jas, maka beliau menularkannya kepada saya dengan gratis. Bahkan saya dipeseni, ilmu pengalaman jas ini saya berikan kamu dengan gampang, dengan mudah. Maka kamu saya pesen untuk menularkan ilmu ini. Alhamdulillah, saya sudah seringkali menularkan ilmu pengalaman jas saya kepada orang-orang. Termasuk ada saudara warga ngaji dari Ngawi pernah belajar ke sini, saya ajari juga. Alhamdulillah sudah bisa, tidak masalah. Justru saya senang menularkan ilmu itu, ada rasa kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri. Untuk prospek ke depan tentang usaha pembuatan jas, insya Allah masih potensi untuk prospek untuk maju. Kenapa demikian? Karena kita kalau bersaing dengan produk jadi itu kelemahannya pakai size SM atau L gitu, size umum. Kalau produk jadi itu kelemahannya kalau badannya pas, kadang panjangnya tidak pas. Atau sebaliknya, kalau panjangnya pas, badannya tidak pas. Nah, menangnya kita custom, kita ukur per orang, per detail. Dan bisa memilih warna, bisa memilih model, bisa sesuai dengan ukuran klien kita. Jadi kita menangnya di situ. Insya Allah masih prospek. Alhamdulillah komentar pelanggan positif-positif. Bahkan banyak sekali customer yang datang ke sini saya tanya, tahu dari mana, selalu saya direkomendasikan dari teman. Saya direkom dari MUA, saya direkom dari tetangga, dan sebagainya. Alhamdulillah positif. Awal mula kenal radio MTA itu dari setiap
kali pergi mau jamaah sholat subuh ke masjid, saya bareng dengan tetangga saya namanya Bapak Yamasari. Beliau ini seorang guru. Beliau ngasih tahu ke saya, Pak, ada pengajian di radio bagus, kajiannya sederhana, mudah dimengerti dan lucu, bilang gitu. Ya, saya coba cari di radio, ketemu. Tiap pagi saya dengarkan, alhamdulillah cocok. Kemudian setiap kali selesai kajian itu kan disiarkan, ada pengajiannya di perwakilan Salatiga, tepatnya di Jalan Patimura, belakang toko jam-jam miliknya Bapak Yamasari. Saya coba untuk menjadwalkan untuk ikut. Alhamdulillah saya datang pada hari Sabtu. Waktu itu Ustadz yang mengampu adalah Ustadz Sukardi dari Semarang. Saya masih ingat betul itu. Nah, sejak itu saya ikuti terus sampai sekarang. Pada waktu itu sekitar tahun 2013-an. Kesan ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran itu sangat mengesankan sekali, terutama pada persaudaraan atau kebersamaan. Di mana ngaji di absen, yang sebelumnya saya memang sering ikut ke kajian-kajian, tetapi memang di Majelis Tafsir Al-Quran itu beda. Ngaji di absen dan ada rasa persaudaraan sesama teman ngaji, ada kebersamaan. Karena memang aktivitas saya yang sehari-hari itu memang sangat sibuk, saya butuh variasi. Alhamdulillah variasi itu saya buat ngaji, sehingga di samping mau nambah pengetahuan agama juga menambah persaudaraan. Untuk yang ingin membuka usaha di bidang jahit-menjahit, sebenarnya usaha jahit-menjahit itu sangat mudah dan enak, tidak perlu membutuhkan modal yang besar, karena orang menjahitkan itu biasanya sudah ngasih DP, dengan DP itu sudah bisa buat operasional. Dan kuncinya adalah tepat janji, tepat waktu. Janji tepat waktu, kualitas dijaga, insya Allah usaha lancar atau langgeng. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi para pemirsa semuanya. Saya Saifullah, owner Gaza Griya Jasa Salatiga. Untuk program Rai Asa MTA TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.